Hari ini kita bergotong royong di sini ingin tetap mewujudkan apa yang menjadi semangat dari gerakan bisa yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata. Bagaimana mewujudkan destinasi yang bersih, indah, sehat, dan aman dari penyebaran COVID-19. Di sini protokol kesehatan menjadi sesuatu yang sangat diprioritaskan, tetapi juga tentu dari aspek keindahan dan kebersihan dan keasrian lingkungan juga menjadi perhatiannya. Mungkin harapan kita ke depan nantinya pihak dari desa ada bentuk kerjasamanya dari kita semua untuk membersihkan sampah yang ada di sungai itu, biar jangan membuang sampah di sungai lah begitu. Cuman di sini nggak ada tempat buang sampahnya aja. Yang pastinya tempat buang sampahnya itu yang nggak ada kalau di sini, di pariwisata ini. Buangnya jadinya sembarangan, biar udah di tong sampah jadinya buangnya di sembarangan. Kami punya solusi, mudah-mudahan besok ketika sudah jadi kami punya tempat untuk santunya, olah sampah terpadu sampai tuntas. Jadi ini dalam bentuk tungku TPA yang buat pembuangan akhir, tapi lebih kami nanti itu dia ada bangunannya, ada pembakaran di situ gitu. Ada pembakaran ketika misalnya sampah organik dan non organik ini kita pilah. Tetapi mana sampah yang kiranya akan kita bakar untuk kita abunya itu kita manfaatkan untuk menjadi pupuk. Ketika misalnya tungku yang di sesaut ini sudah jadi, kami menginginkan ada kolaborasi supaya sampah-sampah yang ada di 3 desa Sekawan Sejati ini bisa teratasi, kemudian dampak dari sampah ini pun ketika pada saat wisata kita bersih, otomatis para wisatawan akan lebih meningkat dan lebih bertambah tentunya.